Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul daripada kedai Metal Detector. Okay, right. Saya tunjukkan sikit di lapangan cara pemakaian. So untuk model baru Nokta Fines X Pro yang saya bawa masuk ni, okay, saya nak tunjuklah. Okay, yang ni dekat padang permainan. Okay, ni padang permainan. Okay, kebetulan saya pun baru balik daripada tugas mencari item tadi. Jadi saya tunjuklah on site untuk customer yang baru first time. Okay, mesin ni saya jual RM980. Okay, mesin ni full waterproof. Yang ni promosi lah, promosi permulaan. So yang stok yang sampai tu memang saya dah beritahu dah tak ada lah. So akan datang, insyaAllah saya akan bawa masuk lagi lah. Mesin ni untuk beginner. Okay, mesin ni untuk beginner macam saya. Macam saya ni beginner lagi, sesuai lah pakai. Kalau untuk pro, saya tak sure kan lah. Untuk pro, better ambil mesin yang RM5,000, RM6,000, RM7,000, RM8,000, RM9,000. Tu sesuai. So untuk mesin ni, khas untuk beginner, permulaan, di mana harga mesin ni murah, sesuai untuk dia orang lah. So dari segi kedalaman, mesin ni respon memang cantik lah. Respon, sensitivity pun senyap. Kedalaman dia tak sedalam mesin-mesin yang mahal lah. Tu je saya cakap. Yang penting mesin ni full waterproof. So bila kita kata full waterproof ni, body dia ni, controller ni, kita boleh rendam dalam air, kita boleh menyelam. Coil dia pun sama, kita boleh bawa selam. Okay, saya nak tunjuk cara pakai. Okay, cara pakai dia, mula-mula ni button on dia. Tekan je button on ni. Okay, tekan button on ni. Okay, dia akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada 3-4, ada 4 program. Yang ini untuk sensitivity. Mesin ni saya pakai full. Ni kosong, saya pakai full. Nampak tak? Dia senyap. Saya pakai full pun dia senyap, tu maksudnya dia tak power lah. Macam tu lah. Kalau mesin power, kita on pakai full sensitivity ni, dia akan bunyi bising lah. Yang ni sebab mesin ni mesin beginner, dia tak power. Jadi kita pakai full pun dia senyap lah. Dia senyap. Macam tu lah. Kalau jumpa barang, mungkin lah baru dia bunyi. Okay, tak apalah, kita abaikan tu. Walaupun mesin ni mesin biasa-biasa je. Okay, yang ini sensitivity dia. Okay, yang ni program dia. 1, 2, 3, 4. Kita nak pakai apa kalau kat padang ni? Padang ni. Saya pakai je lah apa-apa ni, gambar padang ni. Ni saya ambil nombor 1. Kalau nak tukar, tekan yang M ni. Contoh. Ni tukar. Nak tukar program lain. Okay, untuk saya ni, saya pakai je ni. Mesin ni tak payah pump, tak payah apa. On, terus jalan. Ni volume dia. Volume dia saya pakai paling tinggi yang 5. Alright, okay, ni 5. Dah, yang lain saya tak payah buat apa-apa dah. Okay, tengok eh. Saya pun, saya tak payah pump. Saya on, saya terus jalan. So, ni padang. Saya pun tak tahu apa ada padang ni, sampah ke apa. Saya try je, saya nak tunjukkan cara pakai. So, kita swing eh. Swing. So, macam ni bunyi kan? So, bunyi ni apa? Yang ni sebab ni foil ni. Ni aluminium. Ni aluminium foil ni sebab kat padang. Ni aluminium dia akan detect juga. So, ni buang lah. Sebab kita nak cari coin. Kita nak cari coin ke? Nak cari kot-kot ada emas ni kan? So, untuk foil ni, memang kita tak boleh nak buang eh. Foil ni memang satu benda yang memang semua mesin akan detect. Mesin mahal macam mana pun dia akan detect. Untuk foil. Ni bunyi dia sedap kan, 19. Semua cantik ni. Ni yang ni kedalaman dia nampak ni. Kalau 2 bar ni tak dalam lah. Okay. Katalah kita sini kita bunyi. Kita tekan pin pointer ni. Tekan ni, dia akan tunjuk center barang tu kat mana. Dia akan tunjuk kat sini. Bila kuat tu, maksudnya barang ni kat sini. Ni kat sini. Contoh saya gali contoh eh. Gali pisau pula. Untuk model ni dapat free pisau lagi. Pisau ni mahal. Okay, pisau ni memang untuk diga. Jatuh. Dah tertinggal lah. Okay, tengok eh pisau dia cantik tak? Oi, baru lagi belum pakai. Beli MD free pisau. Okay, ni pisau ni gali untuk gali. Contoh. Tak tahu barang apa sahaja, foil ke apa kan. Nombor apa dia 20. Okay, kita gali lah. Contoh kan, ni dekat padang kalau boleh janganlah gali besar-besar, nanti orang marah. Contoh kan. Lepas
tu satu lagi, ni pointer, ni pointer nota. Yang ni pointer ni pun dah harga MD. So yang ni tak payah belilah. Ni kalau untuk beginner-beginner tak payah beli lah. Sebab dia mahal. Semua saya tak bagi beli. Untuk beginner ni foil nampak ni. Ni musuh utama ni foil. So foil ni memang tak boleh nak buang. Memang kena kutip. Memang kena kutip dulu kalau sampah-sampah ni kan. Lepas dah kita gali tu. Allah, Allah. Sorry. Sekejap. Kita tekan masuk program lah. Ni pointer ni boleh set sensitivity eh. Sekejap. Tunggu dia keluar daripada program ni sekejap. Lepas tu boleh off. Saya tekan lama. Tekan sikit dia. Okay, tu off. So lubang ni lepas ni kena tutup. Nanti orang marah. Tutup eh. Sekejap, saya try ni. Kita cari coin sebiji nak tunjukkan. So macam tu je lah, swing. Ni semua foil lah nampak. Semua foil. Dekat masjid depan ada ni, ada kuliah. So masjid speaker baru ni, power daripada depan tu boleh dengar sampai taman belakang ni. Alhamdulillah masjid punya speaker baru. Swing dia memang banyak bunyi tau macam ni. Kalau siapa rajin nak gali lah. Kalau saya tengok nombor pelik-pelik ni, jamping-jamping ni, saya tak gali je, saya malas. Siapa yang macam tu 03 04, ni besi lah kot. So saya abaikan ni. Saya nak cari nombor yang cantik-cantik je. Nombor cantik tu berapa entah, saya pun tak tahu. Gali je. Macam ni pun nombor cantik 46, 20. Ha, kalau siapa nak gali boleh ni. Kan pointer tengah ni, lalu kan dia kat mana dia tengah bunyi tu, itulah barang kat mana. Ha, kat bawah ni. Itu bawah ni kan. Ha, kat sini. Ha, kalau nak gali lah. Saya tak nak gali. Saya nak cari yang surface je. Ha, ni surface ni. Ha, ni surface. Kan pointer tengah ni, lalu kan kat bawah, lalu kan. Ha, dia menjerit. Dia menjerit tu kan sini. Ha, ni kat bawah ni. Ni kat sini ni. Sekejap ambil pisau sekejap. Alamak. Sebab tak buat posh bag ni. Sebab cuma patutnya simpan dekat dalam posh bag dia barang-barang ni. Eh, kat sini tadi kan. Ah, tu nampak. Saya tak gali dah rupanya dekat atas je. Okey, nampak tak? Okey tu. Ha, first coin yang saya jumpa. Inilah namanya metal detector. Metal detector kita guna untuk cari sebarang jenis metal. All metal. So kita utamakan kalau benda ni hobi eh. Ada orang nak cari besi, ada orang nak cari coin. Saya anggap benda ni hobi lah. So kalau macam kes saya ni, saya banyak kepada kesultanan. PT-PT kesultanan. Jadi padang ni saya kurang sikit nak main lah. Okay, ni contoh. Weight sposen tahun 2010. Right, tu saja. Saya just nak tunjuk mesin ni. Mesin ni cara pakai dia je. Okey dah, kita dah jumpa coin dah lah, cukup lah. Okey, saya ulang balik eh. Ni off. Saya pula ulang balik untuk pengguna Fine X Pro cara pakai dia. Ni button on dia. Ni button on dia. On sahaja. On sahaja, kemudian boleh terus main. Ini bateri eh. Bateri pastikan ada bateri lah. Bateri ni akan, saya tak pasti. Yang model baru ni mungkin lebih atas 10 jam. Yang ini kecerahan lampu. Lampu untuk siang boleh padam. Okay, boleh padam lampu. Boleh tak boleh? Sekejap, kosong. Mana? Okay, kosong. Padam je lampu. So ni bateri dah penuh. Sensitivity pakai penuh je. Ni untuk pantai. Ini untuk mas. Ini untuk padang juga kot. Saya tak ingat. Field, park, macam tu lah. Tapi boleh je pakai mana-mana dulu, try. Saya tak buat apa-apa, saya pakai yang ni je. Saya tak ubah apa-apa, saya on, saya terus jalan. And then swing je lah.
Terus swing. Swing ni jarak dia dengan tanah. Ni kan coil ni, coil. Jarak dengan tanah, angkat sikit je. Kalau tak nak angkat pun boleh, tapi nanti rosak. Takut dia ni ada cover dia ni. Cover ni boleh buka. Dia ada cover, dia takkan rosakkan ni lah. Tapi biasanya kita ambil lebih kurang dalam 5 inci lah. 5 inci lah kalau tak saya. Tengok manual balik lah. 1 inci ke 2 inci ke. Angkat sikit je daripada tanah. Sebab kalau kita angkat tinggi, rugilah. Barang tu tak dalam, kita detect. Sebab mesin ni beginner. Mesin ni dia tak dalam. Untuk khas beginner ya. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau siapa yang dah pro, jangan pakai. Tolonglah jangan pakai. Beli mesin yang mahal sikit. Yang ni saya tuju untuk beginner-beginner sahaja. Alright, itu saja. Sekian daripada saya, Hairul. Kalau siapa berminat, nanti boleh order dengan saya lah. Akan datang, insyaAllah saya bawa lagi lah mesin ni. Okay, saya beli, saya nak try. Saya nak testing je. Untuk market Malaysia, Alhamdulillah. 9 unit saya bawa. 8 tu dah sold. Satu ni memang saya yang pakai. InsyaAllah kalau ada permintaan, kita akan bawa lagi lah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.